Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah mengatakan sejatinya Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka telah keluar dari partai berlambang banteng moncong putih itu. Basarah menyebut langkah Gibran menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto bertentangan dengan keputusan PDIP. Sebab, dia menegaskan PDIP melalui Ketua Umum Megawati Soekarno Putri telah memutuskan mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Basarah menyayangkan langkah Gibran menjadi cawapres Prabowo, namun saat yang bersamaan masih menjadi kader PDIP. Dia menegaskan, harusnya Gibran memahami aturan main dalam sebuah organisasi partai politik. Basarah menjelaskan, seharusnya putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengundurkan diri dari PDIP setelah menjadi cawapres Prabowo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.